Program kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Dimohon agar para hadirin untuk membuat pendaftaran melalui kod QR yang tertera di skrin dan pautan yang dikongsikan melalui ruangan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha, Encik Abdul Jamal bin Abdul Malik, Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, merangkap Ketua Urus Setia bagi Program Ceramah Pencegahan Jenayah Komersial JPN Sabah tahun 2022. Yang dihormati, DSP Puan Lai Mei Leng, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Jenayah Korporat Keuangan, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, selaku penceramah kita pada petang ini, Tuan-Puan Pegawai Pendidikan Daerah, Tuan-Puan Pegawai SIP Partners dan SIC Plus, Tuan-Puan Pengetua, Guru Besar, Guru serta semua warga pendidikan yang hadir secara dalam talian. Selamat datang ke program Ceramah Pencegahan Jenayah Komersial JPN Sabah tahun 2022. Bagi memohon keberkatan program kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Mazlan bin Ramli bagi memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran di atas nikmat kesihatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program ceramah pencegahan jenayah komersial Jabatan Pendidikan Negeri Sabah tahun 2022, kami pohonkan Engkau permudahkanlah urusan kami agar program ini berlangsung dengan teratur serta tercapai segala objektifnya. Kurniakanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, suburkanlah pada diri kami rasa cinta, kasih sayang, kegembiraan, rasa bertanggungjawab serta semangat saling menghormati sesama manusia agar kami dapat memenuhi amanah dan menyantuni para pelanggan dengan tenang, dedikasi dan penuh keikhlasan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami agar kami mampu merealisasikan slogan keramat sepakat Sabah hebat. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesihatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami dari perkara-perkara negatif, fitnah, perselisihan dan dari segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara dari segala bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mazlan bin Ramli atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi.
Sebaris kata, serangkap bicara, bicara nan indah diambil, disimpan. Tampillah puan bertutur bicara, disimpan di hati menjadi peringatan. Hadirin sekalian, majlis dengan ini diteruskan lagi dengan sesi amanat daripada Yang Berusaha, Puan Tahniah binti Haji Jaman, Pengarah Pendidikan Negeri Sabah. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Salam Sabah Maju Jaya. Salam sepakat Sabah Hebat. Yang Berusaha, Encik Abdul Jamal bin Abdul Malik, Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti, merangkap Ketua Urustia Pelaksanaan Program Ceramah Pencegahan Jenayah Komersial JPN Sabah tahun 2022. Yang dihormati Deputy Superintendent Puan Lai Mei Leng, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial 2, Jenayah Korporat Keuangan, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Kontijen Sabah, Tuan-tuan dan Puan-puan Pegawai Pendidikan Daerah, Tuan-tuan dan puan-puan pegawai SIP Partners dan SIC Plus, tuan-tuan dan puan-puan pengetua guru besar, guru-guru serta semua warga pendidikan yang hadir secara dalam talian. Alhamdulillah. Pertama sekali, saya ingin merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua dapat kita bersama-sama dalam program ceramah pencegahan jenayah komersial JPN Sabah bagi tahun 2022. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya zahirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan atas komitmen untuk hadir. Semoga program kita ini akan dapat mencapai objektif yang telah disasarkan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan fokus sepenuhnya sehingga berakhirnya sesi ceramah yang akan disampaikan oleh tetamu kita pada hari ini, iaitu yang dihormati Deputy Superintendent Puan Lai Mei Leng, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial 2, Jenayah Korporat Keuangan. Berdasarkan satu laporan yang dikeluarkan oleh pihak polis Diraja Malaysia pada tahun 2019, antara jenayah penipuan komersial yang disenaraikan ialah penipuan kad kredit, penipuan perbankan dalam talian, penipuan wasiat, penipuan insurans, penipuan antarabangsa, penipuan cinta dan penipuan bungkusan. Pelbagai teknik yang dilakukan oleh penjenayah termasuk melakukan penyamaran atau skim bagi melaksanakan aktiviti penipuan mereka sehingga ramai mangsa yang terpedaya dan mengalami kerugian yang sangat tinggi. Saya selaku Pengarah Pendidikan Negeri Sabah memandang serius tentang tren penipuan yang dilaporkan, khususnya yang melibatkan mangsa dalam kalangan warga pendidikan di negeri ini. Justru, pelaksanaan program ceramah yang kita adakan pada hari ini dapat memberikan maklumat terkini dan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, seterusnya membantu menyebarluaskan maklumat yang diperolehi kepada rakan-rakan warga pendidikan di negeri Sabah. Semoga usaha kita ini akan dapat mencegah daripada berleluasanya kejadian seumpamanya. Usaha pencegahan ini sangat penting kerana jenayah komersial ini secara tidak langsung akan menimbulkan masalah berantai yang lain dalam kalangan mangsa. Sebagai contoh, sekiranya seorang guru menjadi mangsa penipuan dan mengalami kerugian wang ringgit, ianya sudah pasti akan menjejaskan tahap emosi pegawai. Kebarangkalian ianya akan menjejaskan rekod kehadiran
rekod kehadiran pegawai ke pejabat atau sekolah juga adalah sangat tinggi. Jika ketidakhadiran pegawai berlaku, maka proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah akan terganggu dan terjejas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, warga pendidikan merupakan antara penjawat awam teramai di negeri Sabah. Kepekaan warga pendidikan di negeri ini secara tidak langsung akan dapat mengurangkan risiko keterlibatan penjawat awam daripada menjadi mangsa jenayah komersial pada masa hadapan. Marilah kita sepakat bersama-sama berganding bahu bersama pihak PDRM di dalam usaha ini. Oleh itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak urus TIA iaitu Sektor Integriti Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerjasama strategik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sabah atas terlaksananya program ceramah pada kali ini. Sekali lagi, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Deputy Superintendent Puan Lai Mei Ling, Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial 2, Jenayah Korporat Keuangan atas komitmen menyampaikan perkongsian sebentar lagi. Begitu juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut hadir. Semoga program kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk makluman semua, dimohon agar para hadirin untuk membuat pendaftaran melalui kod QR yang tertera di skrin dan juga pautan yang dikongsikan melalui ruangan komen. Sekiranya tuan-puan yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah menaip soalan di ruangan komen. Pihak urus setia akan membantu untuk membacakan soalan tersebut. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, izinkan saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah yang dihormati Deputy Superintendent Puan Lai Mei Leng. Penceramah merupakan seorang anak kelahiran Ipoh Perak, sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Beliau juga mempunyai kelulusan dalam bidang teknologi maklumat. Penceramah menyertai PDRM pada tahun 2002 sebagai Inspektor Percubaan. Kini, beliau bertugas sebagai Timbalan Ketua Jabatan Jenayah Siasatan Jenayah Komersial, Jenayah Korporat Keuangan di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontinjen Sabah. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati DSP Puan Lai Mei Leng untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan.
yang kesimpulannya kita. Terima kasih Tuan. Selamat petang, saya ucapkan kepada yang dihormati Tuan Abdul Jamal bin Abdul Malik, Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tuan-tuan pengetua, guru besar, guru-guru yang ada join kita dalam live petang ni untuk ceramah saya yang bertajuk Jenayah Cyber lah. Okay. So, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya DSP Lai, Lai Mei Ling. Saya merupakan Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah. Okay. Untuk ceramah saya petang ini, saya next slide. Slide saya semua orang boleh nampak kan di dah. Okay, kandungan slide saya ada lima lah. So yang pertama sekali saya akan memperkenalkan produk yang empat produk daripada JSJK Bukit Aman. Selepas tu saya akan memberi sedikit penerangan berkenaan dengan jenis-jenis jenayah cyber. Selepas tu MO jenayah cyber dengan MO jenayah cyber yang terkini and also sedikit penerangan berkaitan dengan new account. Next. Next. Okay. Ini adalah empat produk JSJK Bukit Aman. So, biasa-biasanya dalam ceramah saya, slide ini akan berada di terakhir. Tetapi saya rasa untuk kali ini saya akan masukkan dalam slide yang awal sedikit lah. Ini lebih kurang macam saya nak jual produk saya, produk yang diperkenalkan oleh JSJK Bukit Aman lah. Okay, so produk ni slide ni sangat penting sebab dalam ceramah saya nanti saya ada sedikan kalau kita ada buat pembelian online sebelum kita buat pembayaran, saya akan nasihat untuk membuat semakan meal dulu. So dari mungkin kita akan apa tu semak meal kan, kita tidak tahu. So from there saya memperkenalkan produk kita lah. Ini adalah perkhidmatan actually. Perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. So the first product yang kami ada adalah CCID Scam Response Center, di mana kita boleh korap ke 03-2610-1559 ataupun 03-2610-1599. Tempat ni adalah response center untuk apa-apa kalau kita ada nak tanya berkenaan dengan MO, jenayah cyber, kita boleh call up di sini, telefon sini untuk bertanya berkenaan dengan info-info lanjut lah. Ataupun kalau kita merupakan mangsa di mana kita mungkin sudah terbank in duit ke dalam account yang diberikan oleh ni scammer, kita boleh call up di tempat sini untuk meminta nasihat. Okay. Produk yang kedua ataupun perkhidmatan kedua yang kami ada memberikan adalah di CCRD Info Line. So ini adalah satu perhubungan melalui WhatsApp. So kita boleh WhatsApp ke 013-2111-222. So untuk perkhidmatan ini kita boleh tanya berkenaan dengan status laporan polis yang kita telah buat berkenaan dengan jenayah cyber ataupun kalau kita ada maklumat-maklumat berkenaan dengan kes-kes komersial, kes-kes jenayah cyber yang kita nak salurkan kepada pihak polis, boleh WhatsApp ke nombor telefon inilah. Okay. Yang ketiga adalah berkenaan dengan perkhidmatan semak mil. Yang ini kita boleh download daripada Google Play Store. So untuk yang ini kita boleh check adalah check scammer CCID. Kita boleh check sama ada nombor account yang diberikan oleh seller ataupun nombor telefon yang digunakan oleh orang untuk menghubungi kita tu pernah ada rekod ke tidak. So sebelum kita membuat apa-apa pembelian, kalau kita nak buat pembayaran, semak dulu sama ada akaun tersebut mempunyai rekod polis ke tidak. Kalau ada, maksudnya ada itu adalah satu scam. So kita janganlah membuat pembayaran ke akaun tersebut lah. Okay. Yang last kali adalah di Facebook, JSJK PDRM ataupun Cyber Crime Alert RMP. Ini adalah satu platform di mana pihak polis menggunakan untuk
sampaikan maklumat berkenaan dengan MO-MO terkini berkenaan jenayah cyber kepada orang awam. Okay, next. Next slide please. Okay. Jenayah-jenayah jenis-jenis jenayah cyber kita ada beberapa lah. So the first yang saya nak explain later adalah berkenaan dengan penyamaran tipu panggilan ataupun di mana kita panggil dia Macau scam. Kedua adalah berkenaan dengan tipu pembelian dalam talian online buying. Yang ketiga love scam. Keempat tipu SMS. Kelima pinjaman tidak wujud. Keenam, pelaburan tidak wujud. Dan ketujuh, tipu nombor tag ataupun OTP. Ya. Next. Okay. Ini first yang kita nak berbincang adalah berkenaan dengan Macau scam. Penyamaran tipu panggilan. So, ini adalah poster yang dibuat oleh JSJK Bukit Aman. So, adalah sedikit info di sana apa itu Macau scam dengan tips-tips untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah. Next. Next slide. Okay. Biasanya anda untuk Macau scam, scammer diorang akan menyamar sebagai pegawai bank, pegawai kerajaan ataupun pihak berkuasa. Diorang akan call telefon mangsa dan mereka akan bagi tahu nama nak cakap dengan siapa, IC nombor ni betul ke tidak, dan mereka akan bagi tahu mangsa yang dia terlibat dengan kes jenayah ataupun mempunyai tunggakan bayaran cukai ataupun diorang terlibat dengan aktiviti wang pengubahan wang haram dan lain-lain lah. So kebiasaannya mangsa akan diugut, akan ditangkap dan didakwa kalau tidak bekerjasama dengan mereka, dan mangsa juga dilarang untuk memberitahu sesiapa dan sentiasa perlu berkomunikasi dengan mereka lebih kurang macam kita panggil lapor balik dengan mereka dalam setiap jam. Ada yang case di mana suspek akan menghubungi mangsa dan mengarahkan mangsa untuk stay on the line, berada dalam talian bersama mereka dan mengikuti apa-apa arahan yang mereka arahkan tu. Dan seperti contoh arah pergi ATM yang berdekatan untuk transfer duit yang dalam akaun mangsa, bank mangsa kepada akaun yang diberikan oleh suspek lah, atas alasan nak membuat kesihatan. Okay, diorang akan suruh, selain daripada tu, diorang akan suruh juga menyerahkan maklumat pembangkang ataupun meminta wang ke akaun yang kita tidak kenali lah. So, biasa-biasanya diorang akan bagi tahu untuk tujuan siasatan saja. So, kalau contoh case yang melibatkan tunggakan bayaran cukai, diorang punya storyline lebih kurang beginilah. Puan ni ada nama puan digunakan untuk mendaftar satu syarikat di negeri lain lah. Kalau kita di Sabah, biasanya dia akan cakap kita punya nama digunakan di Semenanjung. So hasil semakan kami mendapati bahawa puan ni masih mempunyai hutang terdunggak sebanyak RM36,000. Kita yang terkejut menerima panggilan tersebut akan panik. So apa macam mana? Saya pun tak ada. So dia orang akan berpura-pura untuk membantu kita lah, konon membantu kita. Membantu kita, dia akan arahkan kita untuk mendengar segala arahan dia dan melarang kita untuk memberitahu kepada kita punya saudara mara, kawan-kawan lain. Just stay on the line with them sahaja. So kebiasaannya mereka akan suruh kita untuk memberikan bank account kepada online bank account kita, password kita, ataupun dia suruh kita, dia tanya kita berapa account yang kita ada. Ada account di HSBC ke, di Maybank ke, sama ada tabung haji ada ke. Lepas tu bila dia tahu kita punya jumlah account, dia akan bagi satu account number lain dan suruh kita masukkan segala duit kita dari account yang kita bagikan tu untuk masuk kepada account yang bank yang tidak dikenali tu, dengan alasan dia nak menjalankan siasatan. So, biasanya cakap, kami akan siasat dulu dalam 2 minggu tu, kalau siasatan mendapati anda tidak membuat apa-apa, dia ada kaitan dengan kes ni, duit tu akan di-refund semula ke dalam akaun. Kebiasaannya,
suspek akan menghilangkan diri, tidak dapat dihubungi, dan duit yang pengadu mangsa tersebut pun akan hilang begitu sajalah. Okay. So next, untuk yang kalau kita ada terlibat dengan kalau kita ada dihubungi oleh scammers yang menyamar sebagai pihak penguatkuasa yang Macau scam ni, saya punya tips dan nasihat untuk orang awam adalah supaya first thing, jangan panik kita. Kalau kita terima panggilan telefon cakap dia daripada pihak polis ke, pihak income tax ke, jangan panik. Mungkin kita boleh take a few minutes, kita gudang dulu, breathe in, breathe out, dengar apa yang dia cakap. Kalau dia cakap kita terlibat dengan kes kemalangan langgar lari di Semenanjung, nak perlu kami buat siasatan, tak apa. Catat dulu apa yang kes yang dia bagi tahu tu, di mana ibu balai polis yang dia perlu kita begitu, letak gagang. Kalau dia cakap kita ni terlibat dengan kes cukai tak bayar, nama digunakan untuk daftar syarikat, okey tak apa. Catat info yang dia bagi tu, letak gagang dan kita pergi ke balai yang berdekatan untuk semak. Kalau dia cakap dia dari lembaga hasil, pergi ke agensi yang berkaitan untuk semak. Jangan sekali-sekali layan panggilan telefon daripada nombor yang kita tidak kenali lah. Sekiranya kita ada terima panggilan yang sebegini, adalah bagus kita bagi tahu kita punya pasangan, suami ke, isteri ke, rakan-rakan, rakan tugas ke, kawan ke, ataupun ahli keluarga berkenaan dengan panggilan telefon yang kita panggil terima ni lah. Betul ke ada saya terima panggilan telefon ni? Apa yang patut saya buat? Cuba tanya dulu. Kenapa diorang kita tidak mau bagi kita letak gagang? Kenapa dia ugut nak tangkap tu? Sebenarnya dia tak nak kita dapat info daripada kita punya kawan-kawan yang di sekeliling kita. Mungkin yang sedar bahawa benda ini merupakan scam. So kalau kita terima panggilan telefon yang sebegini, letak gagang dan maklum dengan kawan-kawan kita lah. And then yang selepas tu kita boleh buat semakan di balai ataupun agensi yang berkaitan lah untuk buat pengesahan. So saya nak tekankan di sini bahawa kalau pihak penguatkuasa, kami orang tidak boleh membuat apa-apa siasatan over the phone. Online ni tak boleh buat siasatan, especially kami polis. Kalau polis perlu bantuan untuk tuan-tuan hadir untuk membuat siasatan, bantu dalam siasatan, kami akan bagi balai, alamat balai untuk hadir ke pejabat kami untuk buat siasatan. Bukannya melalui online di mana kami bagi bagi nombor dengan you. Boleh buat laporan polis online, just mengadu dengan dengan orang, buat aduan lah atas talian. Lepas tu akan disuruh untuk simpan, keluarkan duit daripada akaun ni bagi akaun lain, ataupun kami tidak akan meminta kamu punya maklumat pembangkang. Kalau terima panggilan sebegini, just letak gagang, jangan layan. Jangan sesekali dedah maklumat pembangkang kepada mana-mana pihak, ya. Okay, next. Next slide please. Okay, ini adalah gerakan akhbar berkenaan dengan Macau scam yang pernah berlaku, di mana yang sebelah kiri itu pengurus agensi pembangkang hilang wang sebanyak 1.9 juta kepada scammer. Yang sebelah kanan adalah berkenaan dengan doktor kena tipu lebih 20 ribu lah. Okay, di sini saya nak maklum lah. Jangan kita fikir yang saya ni tahu apa tu. Saya tak akan jadi mangsa, saya tak begitu bodoh. Sebenarnya untuk mangsa-mangsa jenayah cyber ni, dia tidak kira umur. Saya ada yang dari kami pernah terima laporan daripada teenagers, yang budak-budak remaja sehinggalah orang tua, warga emas. Kami pun ada terima. So dia tak ada beza, saya ni muda, saya pandai, mungkin saya akan sedar, saya tak akan jadi. Apa-apa pun kita kena berhati-hati sebab dia tidak mengenali bangsa, dia ada tak sama ada kita Melayu, Cina, India, Kadazan ke, Iban ke, Sikh ke, semua ada juga
jadi mangsa jenayah cyber lah. Sama ada kita ni berpelajaran ke tak berpelajaran pun boleh jadi mangsa cyber. Seperti yang di sini lah, pengurus agensi ke doktor ke guru ke jururawat ke tentera ke semua memang kami pernah terima laporan polis di mana mereka merupakan mangsa jenayah penipuan lah. Kenapa? Mungkin sebab masa diorang terima panggilan especially untuk Macau scan, mungkin mereka masa itu panik. So that's why saya punya nasihat, jangan sesekali panik kalau kita terima apa-apa panggilan lah. Jantina pun tiada beza, lelaki pun kami ada mangsa juga, perempuan pun sama juga, yang tak bekerja pun ada juga jadi mangsa, yang bekerja pun sama juga. Jadi kena berhati-hati bila kita berurusan online, kita terima apa-apa panggilan, beginilah. Okay, next. Next slide, please. Okay, ini adalah keratan akhbar daripada pegawai komersial dari Bukit Aman memaklumkan bahawa pihak penguasa tidak akan apa-apa urusan melalui telefon. Nah, so kalau terima saja, boleh minta detail daripada dia, putuskan panggilan dan pergi kepada agensi yang berkenaan untuk semak. Ah. Okay, next. Next slide. Okay. Penipuan yang kedua adalah tipu pembelian dalam talian online buying. So untuk jenis penipuan ni, kita ada dua jenis mangsa lah. Satu di mana mangsa merupakan pembeli di media sosial ataupun mangsa merupakan penjual di media sosial. Untuk pertama yang saya akan jelaskan berkenaan dengan di mana mangsa adalah pembeli. So biasanya mangsa akan melihat iklan jualan di media sosial and then yang buat kita tertarik, mangsa tertarik adalah harga yang diberikan jauh lebih murah daripada harga pasaran. And then selepas itu mangsa akan menghubungi seller menyatakan minat untuk membeli dan mangsa akan diminta untuk membuat bayaran segera ke akaun bank yang diberikan oleh suspek. Selepas buat pembayaran, ada yang tidak terima barang dan gagal menghubungi suspek. Ada yang selepas buat bayaran, bagi tahu bayaran ini tak cukup, perlu lagi untuk bayar insurans, perlu lagi untuk postage, semua-semua begitulah. Yang kedua jenis mangsa, di mana mangsa adalah penjual. Ini adalah di mana mangsa mengiklankan sesuatu di media sosial untuk menjual dan suspek akan menghubungi mangsa memberitahu minat untuk membeli barang jualan mangsa lah. So selepas tu kalau harga sudah bincang, okay, dia rasa ngam, dia akan bagi minta akaun bank mangsa konon-konon nak bayar supaya boleh dia hantar. Ada yang dia bagi tahu saya tak ada di sana, so saya guna account bank luar negara and then kamu punya account dengan account bank saya tidak link, so kena bayar fees dulu untuk dia akan maklum lah. Saya kalau let's say bayar barangan tu RM50, dia suruh masuk RM250 ke ataupun RM550 dalam account kita. Untuk activate account kita dengan bank dia, kita kena bayar satu bulan dahulu ataupun kita kena refund balik duit yang dia extra bayar dengan kita. Jadi bila kalau mangsa kalau dalam keadaan ni, kalau dia tak buat saya makan, terus buat bagi refund dengan yang bayar tu, maka duit dia pun hilang. And then orang tu bukannya betul-betul beli barang dengan dia lah, so dia akan jadi mangsa. Untuk yang ni, kami pernah terima laporan lah, yang banyak yang dia orang ni akan mengaku berada di luar negara. So bank yang dia bagi tu kita tidak jarang pernah dengar. So dia akan berhubungan dengan kita menggunakan email. Email tu akan menyatakan ada sudah duit di dalam sana
untuk mengaktifkan akaun kita, kita bayar yuran. Adapun sudah ada duit di dalam sana, kita kena bayar refund lebih. So, kalau kita adalah seller online begini, kita kena berhati-hatilah daripada berurusan dengan pembeli yang sedemikian. Nah. Okay. Yang ada juga di mana suspek akan membuat pembelian menggunakan resit pembayaran yang palsu. Apa yang palsu tu? Maksudnya resit pembayaran yang sudah edit. Pernah juga kami terima laporan berkenaan dengan pembelian bateri kereta. So, mangsa adalah penjual bateri kereta. So, then the suspect akan suspect telah berurusan dengan kerani syarikat mangsa lah. So, pada asalnya dia hubungi kerani tu, tanya berkenaan dengan bateri kereta ini, berapa harga, bila dia terima harga tu. So, dia pun akun lah, boleh, ini ada kes sebenar lah yang kami terima. So, dia pun akun lah yang dengan harga tersebut. So, dia minta account bank daripada kerani lah. So, akan kerani pun bagi, bagi account bank syarikat tu. Tetapi yang kali lepas tu suspek bagi tahu saya tidak dapat masuk dalam account bank syarikat, ada account bank lain lagi kah? So dia pun bagi personal account yang tuan punya syarikat tu dengan suspek. So selepas tak lama suspek gunjuk bagi hantar resit pembayaran yang sudah diedit punya. Masa tu mangsa dan kerani tidak tahu yang itu adalah resit pembayaran. So bila dia tengok ada resit online payment, sudah buat surat buat transfer, dia pun release, biarkan suspek ambil itu bateri kereta lah. Yang suspek dalam case ni pun sangat bijak. Dia tidak pergi sendiri ke syarikat tu untuk ambil bateri kereta tu. Dia minta Grab untuk ambil bateri dan hantar ke satu tempat di mana mereka akan berjumpa dan ambil. Kononnya dia tiada di rumah, dia nak kejar masa nak bateri tu. So, untuk kes yang ini, mangsa telah ditipu dalam masa 6 bulan. Kerana apa? Kerana dalam 6 bulan ni, mangsa tidak bagi semak account bank dia sama ada suspek ni betul-betul ada buat pembayaran ke ataupun tidak. So, bila end of the year dapat statement daripada bank, baru dia tengok, dia semak untuk 6 bulan ni, suspek masih ada berurusan dengan kerani syarikat dan telah membeli, membuat beberapa pembelian. Hujung-hujung dia punya kerugian lebih kurang 16,000 bateri kereta, bateri lori, bateri trailer. So selepas 6 bulan baru dia sedar, baru dia pergi buat laporan polis. Tapi macam yang saya bagi tahu ni lah, suspek agak bijak di mana dia guna perkhidmatan Grab untuk ambil bateri tu daripada syarikat tu. So kalau ikut CCTV syarikat, memang tiada muka suspek tu keluar. And then Grab tu pun tidak tahu dia tinggal di mana, sebab dia selalu minta untuk berjumpa di satu tempat di tepi jalan sahaja untuk terima barang tu. Okay? Jadi kalau kita adalah, sama ada kita adalah pembeli online ataupun kita adalah penjual online, kita harus berhati-hatilah. Kalau kita pembeli, kita harus berhati-hati dari segi tawaran yang sangat murah yang diberikan oleh penjual. Okay, next slide please. Kalau kita adalah penjual, kita kena berhati-hati dengan resit yang dikemukakan oleh pembeli. So, di sini saya cakap dia orang suspek lah. Apa-apa resit yang kita terima, semak dulu duit tu sudah masuk akaun kita ke belum sebelum kita release itu barang kepada suspek. Lah, ha? Okay. Tips dan nasihat untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa pembelian, tipu pembelian dalam talian, yang first thing, kita jangan tamak.
berhati-hati dengan tawaran murah yang dipaparkan di platform-platform ke media sosial yang kita nampak. Kalau dia too good to be true, biasanya dia bukan betul lah. Sebab kalau kita nak fikir balik, tiada orang nak rugi. Kalau barang tu dijual di kedai bernilai RM2,000, tetapi dia jual dengan kita benda yang sama, konon original lagi, tapi 300. So harga tu jauh beza. Jadi yang kalau begini, tawaran yang begini adalah saya cakap ni too good to be true. So ignore lah harga-harga, ignore lah untuk berurusan membeli, sebab kita 99% itu adalah scammer. Okay. Kedua adalah nasihat yang saya nak berikan adalah kalau boleh kita belilah dari laman web yang boleh dipercayai ataupun mempunyai ciri-ciri keselamatan. Nah, platform contohnya, saya bukan nak promote apa-apa Lazada ke apa, tapi itu platform di mana dia ada syarikat dia. Kalau kita berurusan dengan platform itu sendiri, bayar pun di platform tu dengan syarikat tu saja. Kalau kita betul-betul ditipu oleh penjual online, kita boleh membuat aduan dengan punya platform tersebut, dan aduan kita akan diambil kira dan dia orang akan bantu kita untuk dapat semula kerugian kita. Okay, so kita pilihlah untuk berurusan dengan laman web yang boleh dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Elakkan berurusan sendiri dengan seller secara persendirian, seperti bayar terus ke akaun peribadi yang diberikan oleh seller. Kita minta kalau boleh, kalau selesai kita berurusan di Shopee, kita bayar dengan akaun Shopee lah. Supaya kalau barang tak sampai pun, kita boleh komplain dengan Lazada, barang tak sampai, bayaran sudah buat, mungkin refund boleh dapat, kan? Ataupun dia akan kejar seller, sebab ada, setahu saya ada grace period punya. Saya pernah order melalui Shopee, so saya order kasut yang dari China. So dalam satu minggu, saya sudah bayar, dalam satu minggu barang tu tak sampai, and automatically Shopee buat refund kepada akaun saya, di mana dia menyatakan bahawa penjual gagal untuk menghantar barang dalam masa yang dinyatakan. So transaksi ini tidak berjaya, so transaksi ini dikira batalkan dan duit itu refund kepada saya. Okay, and then the next nasihat, kalau boleh kita simak dulu ulasan-ulasan ataupun maklum balas dari pembeli lain lah. Maksudnya review. Kita cuba pergi web page orang ni, kalau kita ataupun tengoklah di bahagian review tu, sama ada dia punya perkhidmatan tu adalah bagus ataupun perkhidmatan dia tu ada orang komplain. Tengok dulu review sebelum kita beli. Okay? Selepas tu kita punya tips, kita boleh semak account bank yang ataupun nombor telefon yang berurusan dengan kita tu. Semak dulu di Semak Milk, empat produk tadi yang saya introduce kepada semua, di mana kita boleh check account bank, nombor telefon. Kalau account bank, nombor telefon ini mempunyai rekod polis, bermaksud dia adalah account yang digunakan oleh scammer. So, automatically kita jangan buat apa-apa transaksi masuk ke bank tu. Okay. Tapi ada juga yang orang yang kena tipu di mana dia tak membuat laporan polis. So kalau walaupun kita semak sudah di Semak Mil, walaupun dia tiada rekod polis, kita kena berhati-hati juga. Tengok review dia banyaklah, harga dia tu, tengok review orang punya ulasan. Okay. Yang last kali adalah tips untuk sekiranya kita adalah penjual. Okay. Kalau kita terima apa-apa slip bayaran daripada pembeli, semak betul-betul. Sama ada kita check online kita punya account ke ataupun macam mana, semaklah. Semak dulu, kalau duit sudah masuk dalam account kita, baru kita release barang tu kepada pembeli. Okay.
Next slide. Okay, yang penipuan jenayah cyber, the next one will be love scam lah. Ini adalah poster juga untuk kita tengok-tengok supaya tak boring dalam kita menceramah hari ini ya. Okay, adalah biasanya dia orang bagi tahu dia orang ni dari UK, kerja pun bagus. Okay, next. Ciri-cirinya adalah begini. Next slide, okay. Mangsa biasanya akan berkenalan dengan suspek di media sosial lah. Dia orang biasanya mengaku kerja sangat-sangat profesional. Pilot lah, doktor lah, engineer lah, offshore worker yang kaya, profesional begitu. Okay. Juruterbang dari luar negara. Selepas mereka mendapat, dia orang akan menghubungi melalui media sosial lah. Selepas mendapat kepercayaan mangsa, suspek akan memulakan dia punya scam lah. Pelannya ada banyak jenis MO dalam love scam ni. Okay, nombor satu, selepas perkenalan tak lama, mungkin dalam seminggu ke dua tiga hari ataupun sampai seminggu, suspek akan bagi tahu dengan mangsa bahawa dia suka dengan mangsa. I love you. Sangat cepat dia akan cakap I love you untuk menunjukkan saya I love you ni. Saya nak bagi hadiah daripada negara saya, dia nak hantar hadiah. So dia minta alamat lah. Okay, so mangsa biasanya tak sedar, dibagi alamat, tak lama kemudian adalah orang telefon sama ada daripada post ke, daripada custom ke, maklum ada terima bungkusan atas nama mangsa. So untuk release bungkusan tersebut, dia perlu buat bayaran lah. Ataupun dia bagi tahu ada terima bungkusan tersebut, tetapi barang dalam bungkusan tu mengandungi barang-barang macam duit yang sangat banyak. So mangsa dikehendaki untuk membayar cukai. Kalau tidak, bungkusan tersebut akan dirampas oleh kerajaan lah. Dan kawan dia yang hantar tu pun akan didenda oleh kerajaan dia. So kalau ada mangsa yang tak sedar, dia pun bayarlah cukai, denda, permit untuk membawa masuk bungkusan tersebut. Bayar, 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 sebiasaannya bayar, bayar, bayar saja, bayar sampai tiada duit. Barulah suspek kita nak tanya dia lagi pun, suspek pun tidak boleh dihubungi. Tak kira yang custom tu ke ataupun yang suspek yang berkomunikasi dengan kita di media sosial tu. Okay. Another MO, biasanya suspek janji nak datang ke negara kita berjumpa dengan mangsa untuk berkahwin. Dia bagi tahu dia ni mungkin sudah kematian isteri ke ataupun dia bujang sampai sekarang ke, and then dia sangat suka mangsa, I love you sangat cepat. Lepas tu dia tiba-tiba dia bagi tahu sudah saya berada di KLIA, ditahan oleh immigration. Sebab saya nak datang untuk kahwin dengan kamu, saya pun sudah jual saya punya harta semua di England ke, US ke, Europe ke, tak tahu di mana. So saya dah bawa banyak duit, 500 ribu euro, ada 300 UK dollars, pound sterling pun ada yang cakap begitu. So dia suspect kan, beritahu lah dengan mangsa dia bawa dia ni sekarang ditahan di immigration KLIA. Ditahan kenapa? Sebab satu, dia akan bagi alasan visa tak apply ke, ataupun dia akan bagi alasan yang dia membawa banyak sangat duit dan yang menyalahi undang-undang negara Malaysia. So untuk dia lepas masuk ke Malaysia, dia kena untuk membayar yuran, membayar cukai ataupun membayar permit untuk membawa masuk duit tu. Dalam kes-kes begini, biasanya suspek akan merayu dengan mangsa untuk tolong buat bayaran dahulu. At the same time, masa yang sama, suspek akan dihubungi oleh mangsa akan dihubungi oleh suspek lain yang menyamar sebagai pegawai immigration. Dia akan memaklumkan bahawa dia boleh tolong untuk lepaskan dia punya boyfriend ni ataupun girlfriend ni.
Tetapi dia perlu membuat bayaran cukai. So bayar dalam conversation yang saya pernah baca antara WhatsApp conversation ni, suspek-suspek ini akan push. Tak kira lah dia dia yang menyamar sebagai immigration tu ke ataupun kau menyamar sebagai boyfriend dia tu. Both side akan push dia. Satu pihak akan bagi tahu tu, saya sangat sedih sebab kamu tak percaya saya lagi, saya sangat lonely satu orang ditahan di sini, ada seorang pegawai immigration ni sangat baik nak bantu kami, cuma duit tu kalau kamu tak tolong bayar saya akan ditahan di sini dan keadaan di sini saya tiada selera nak makan ke, saya juga boleh tidur ke sebab saya tertekan, saya nak keluar. Dia akan emphasize, tekankan bahawa dia membawa banyak duit. Dan pegawai yang menghubungi mangsa akan bagi tahu dia tu di sana untuk bantu. So suspek suruh mangsa dengarlah apa arahan yang suspek yang pegawai immigration tu, so called pegawai immigration tu bagi tahu. Kalau dia suruh dia masuk duit, masuklah berapa. Dia akan janji bila saya keluar daripada KIA immigration, lepas KIA immigration, bila saya berjumpa dengan kamu, saya akan bayar balik cukai tersebut ataupun apa-apa bayaran yang kamu sudah bayar tiga kali ganda. Ataupun dia akan janji duit yang dia bawa tu, memang dia datang untuk kahwin. Selepas kahwin, duit tu akan menjadi duit mangsa. So ada kebiasaannya mangsa ni percaya juga dan diorang akan buat pembayaran. Nah, dalam kes laporan yang kami pernah terima, mangsa ni bayar apa yang dia ada. Bila dia sendiri duit dia pun habis, dia buat pinjaman dengan ahli keluarga dia seperti mak bapak dia dengan adik-beradik dia. Selepas tu habis pun masih keep on pushing untuk bayar, dia pergi buat pinjaman dengan kawan. Ada yang sampai pergi buat pinjaman alung untuk membuat bayaran ni. Kerana dia percaya bahawa apabila suspek boyfriend dia tu yang dilepaskan tu, semua bayaran akan bagi balik dengan dia. Okay, so that's why kalau kita berkenalan dengan orang yang kita tidak kenali di media sosial, kita harus berhati-hati dalam berurusan dengan mereka lah. Mungkin orang begini bukan yang sebetul yang dia claim dia adalah. Okay, next slide. Untuk MO yang lain, cerita yang lain, mungkin suspek dia akan bagi tahu dengan mangsa dia perlukan, dia akan bagi tahu dia ni sedih lah. Kenapa bila mangsa tanya kenapa sedih, dia akan bagi tahu saya ni sebenarnya ada satu projek nak buat. Dalam kes yang kami pernah terima ni, dia ada satu projek untuk membina hospital di negara dia. So sepatutnya segala transaksi urusan untuk membina hospital tu berjalan lancar. Tetapi hujung-hujung sekali ada salah seorang shareholder terpaksa back out. Jadi tidak funder tidak boleh bagi duit. So suspek ni menyamar doktor, kata dia sangat sedih sebab dia sepatutnya boleh jadi shareholder dalam hospital tu. Tetapi disebabkan funder tidak ada, jadi impian dia untuk menjadi shareholder tak dapat. So dia akan merayu lah dengan mangsa buat pinjaman dulu. Pinjaman untuk set up itu hospital, untuk bagi running dulu hospital tu, bagi selepas tu dia cakap dia ada funder yang tengah bincang yang akan melabur dalam hospital tu. So dia akan minta duit, pinjam, hujung-hujung bayar sampai tiada duit, suspek pun menghilangkan diri. And then hospital, so-called hospital yang konon akan dibina tu memang tidak wujud sama sekali. Ataupun dia akan bagi tahu, suspek bagi tahu dengan mangsa dia ada wang pusaka yang dia boleh tuntut, tetapi untuk tuntut wang pusaka tersebut dia kena bayar yuran. Yuran ataupun yuran guaman untuk urus dia punya wang pusaka lah. So dia, sama juga dia orang akan minta mangsa untuk pinjaman duit. Bila ditanya kenapa kamu
menyatakan kamu ada duit sendiri, kenapa tidak bayar? Okey, dia akan bagi tahu saya punya duit ni sudah di lock di dalam account fixed deposit apa yang tidak boleh dikeluarkan, ataupun duit tu dia dia kawan dia pegang. Banyak macam-macam alasan dia akan bagi. Duit tu macam seolah-olahnya mangsa saja boleh keluar. Suspek tu pegang walaupun berduit tapi tak boleh keluar. So begini, ini adalah salah satu telltale signs yang ini merupakan scammer ataupun penipu yang kita tengah berurusan. Nah, okay. Last kali MO dia, dia akan cerita selepas perkenalan dengan mangsa, suspek kenal mangsa. Selepas tak lama berhubung, dia akan bagi tahu dia bahawa dia ni ada sakit dan terpaksa buat emergency punya pembedahan dan perlukan duit yang sangat cepat, sama ada untuk pembedahan ke ataupun dia cakap dia macam tadilah, dia tengah bisnes tu tetapi funder backup, dia perlu duit. So dia akan minta pinjam duit dan janji kepada mangsa selepas dia buat pembedahan, dia akan bayar balik duit, ataupun dia janji kepada mangsa selepas perniagaan dia tu dapat untung, dia akan bagi interest bersama dengan jumlah wang yang dipinjam lah kepada mangsa. Okay. Next slide. Untuk love scam ni, kita punya nasihat kepada orang awam adalah jangan layan individu yang kita tidak kenali di media sosial. Bayangkan kenapa ada dia selalu dia orang akan guna gambar-gambar orang yang handsome-handsome ke ataupun perempuan yang cantik, and then kerja pun bagus, profesional, kaya. Tiba-tiba dia mengaku dia lonely, dia ada kawan, nak kawan dengan kita. So sebelum kita terima accept friendship yang begini di media sosial, kita fikir dulu adakah orang ni betul ke tidak. Kalau sampai yang begitu handsome, kaya, profesional, sampai umur 50 tahun ke 60 tahun pun belum kahwin lagi, mesti ada something wrong kan. Dan so, sebelum kita terima friendship tu, kita duduk sekejap, slow down, fikir sebelum kita accept dia punya friendship lah. Okay? Jangan mudah percaya kepada kenalan di media sosial, dan sebelum kalau kita betul-betul sudah ada kawan sebegini, bila dia start mula minta pinjam duit untuk semak dulu. Kita semak dulu dengan, kalau contohnya kalau dia cakap dia berada di immigration KLA, kena tahan oleh pihak immigration, semak dulu dengan pihak immigration betul ke dia dia ni kena tahan, adakah orang begitu kena tahan. Ataupun kalau dia mengaku dia hantar barang dengan kita, so and then pihak custom tu minta duit, telefon ke KLA, pihak custom bagi nama kita, adakah bungkusan kami di sana, di mana saya perlu membayar denda untuk mendapatkan denda tu, semak dahulu sebelum kita membuat apa-apa pembayaran. Nah, okay. Tapi yang paling-paling penting, jangan layan individu yang kita tidak kenali di media sosial. Kalau bagi saya, biasanya kalau untuk saya yang di FB lah, sebab lain saya ada FB saja. Kalau orang yang nak berkawan dengan kita, saya akan tengok dulu kalau sama ada kita ada mutual friend ke tiada. Kalau saya ada mutual friend dengan orang tu, baru saya accept friendship begitulah. Tetapi kalau dia punya FB page tu cuma ada gambar satu dua yang menunjukkan dia punya muka handsome sahaja, tapi kawan pun baru 20 lebih, belas-belas saja, ataupun page tu baru saja di set up, baru wujud. Jadi account tu baru wujud saja. Jadi benda-benda sebegini adalah telltale sign. Kita kena berhati-hati sebelum kita accept friendship tersebut. Lah. Okay. Next slide please. Next slide adalah conversation antara scammer dengan mangsa. So yang ini dia memaklumkan bahawa dia ada harta pusaka
yang dia tak nak orang lain tahu punya. Jadi dia nak minta mangsa untuk tolong dia ambil itu harta pusaka dan jaga dulu. Bagi untuk mendapatkan harta pusaka tersebut, dia kena bayar guran dulu sebelum boleh dapat duit. Jadi ini adalah conversation dari sini. Saya suka baca conversation yang begini untuk tengok macam mana dia orang boleh convince mangsa untuk buat pembayaran. Okay? Next slide. Next slide adalah keratan akhbar yang menunjukkan pihak polis dapat tumpas dua sindiket love scam ni dan 9 orang ditahan. Biasanya love scam ni dikendali oleh negro ataupun awang hitam. So dari segi bahasa diorang, bahasa yang diorang guna tu pun kita sedikit sebanyak boleh tahu yang ini adalah scammer sebab dia menggunakan direct to Google Translate direct tu. Dia punya English akan tunggang terbalik, grammar dia tidak ikut. Kalau dia mengaku dia ni doktor, takkanlah grammar dia, English dia tunggang terbalik begitu kan. Berhati-hatilah. Next. Next slide pun adalah kenaan dengan Pak Hitam jugalah, jerat Pak Hitam, macam mana dia orang beroperasi, okay? Okay, untuk tengok-tengok saja. Next slide. Jenayah cyber yang seterusnya yang saya nak bagi penjelasan adalah berkenaan dengan tipu SMS. Okay, apa tu penipuan SMS? Okay, bagi senario pertama, biasanya mangsa akan menerima SMS daripada scammer memaklumkan telah memenangi hadiah peraduan. Contoh yang baru-baru ni Shopee tak tahu berapa tahun ulang tahun, so kamu telah menang 3000 voucher Shopee. Untuk dapatkan voucher tersebut, dia akan bagi satu link lah untuk kita klik. Dalam link tu key in lah kita punya maklumat pembangkang, semua benda bagi kita dapat. Dan ini biasanya link yang diorang bagi tu adalah satu phishing link, di mana bukan link yang betul-betul dari Shopee, tetapi adalah link di mana dia boleh access, dia boleh curi kita punya data and then access kita punya maklumat pembangkang. Okay, so jangan sekali-sekali kalau kita tengok ada terima begini. Mungkin kalau daripada contoh ataupun dari Selcom ke, dari Petronas ke, menang peraduan, kita semak dulu. Semak dulu sama ada adakah peraduan yang sebegitu tengah dijalankan oleh, kalau tidak cakap Shopee, Shopee, kita semak di Shopee lah. Kalau dia Selcom, kita semaklah di mana-mana syarikat sajalah. Okay. Untuk senario kedua, biasanya mangsa akan menerima message memberitahu tentang penggunaan kad kredit atas nama mangsa. So, ada these are random messages yang diorang hantar keluar lah. Ada yang kebetulan dia cakap ini dari M-Bank, kad anda sudah digunakan. Ataupun dia dari Maybank, kad kredit anda sudah digunakan. Ada yang, saya pun dia dari Maybank punya kad kredit kan. So, dia pun terkejut lah. Ada orang sudah mungkin guna nama dia untuk mendaftar kad kredit ke. Ataupun dia ada kad kredit Maybank. Dan kebetulan dia ada tu, dia ingat orang guna dia punya kad kredit. So, dia pun tekanlah untuk kalau ini bukan mesej tu, biasanya kalau ada penggunaan terima kasih atas penggunaan anda sebanyak 9,880 atas pembelian emas di Tommy. Kalau anda tidak membuat pembelian ini, sila tekan hubungi nombor telefon begini. So, mangsa akan hubungi lah nombor telefon. Terkejut, ada orang guna kad saya kan. Terkejut, dia hubungi nombor telefon tu. Dari sana lah dia akan, suspek akan cuba ambil segala maklumat pembangkang, info-info maklumat tu daripada mangsa dan akan akses dia punya account lah. Okay. Untuk jenis penipuan ni, untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa, next slide. Jangan terlalu mudah percaya dengan apa yang kita terima lah. Contoh SMS maklum kita, oh tanya anda berjaya memenangi peraduan Shopee ni ke, Telkom ke, Petronas ke, Shell ke. Jangan mudah percaya. Seperti yang saya tadi cakap,
Sepak dulu. Kalau dia cakap saya tanya 10 tahun anniversary Shopee, anda telah berjaya dipilih untuk memenangi 3,000, 5,000. Sepak di platform Shopee, sama ada dia orang ada buat peraduan cabutan bertuah untuk 10 tahun anniversary ke tidak, kan? Sebelum kita klik on apa-apa link tu. And then another telltale sign, ada message yang diterima daripada penipuan ni, biasanya dia orang akan guna nombor telefon handphone, bukan yang 5 digit nombor tu sahaja. So kalau kita terima nombor telefon handphone tu, 100% semua ini adalah daripada scammer. So just ignore the message. Kalau boleh, just delete the message from your phone. Okay? Jangan terlalu mudah percaya, semak dahulu. Jangan tekan sebarang pautan pada SMS yang kita terima daripada pihak yang tidak dikenali, sebab itu adalah laman untuk web phishing. So, dia akan curi kita punya maklumat pembangkang, dan lepas tu dia akan curi semua bank duit dalam akaun bank kita. Okay? Sekiranya untuk penipuan macam yang penggunaan kad kredit ataupun kad debit, kalau kita nak semak sama ada betul ke orang guna kita punya kredit kad, kita telefon balik ke bank. Ambil kad kredit kita ataupun kad debit kita, di belakang tu ada nombor bank tu. Hubungi sendiri. Message tu kita ignore dulu. Hubungi kad kredit bank melalui nombor telefon yang terpapar di kredit kad dan di belakang kredit kad tu lah. Okay, semak dulu sama ada betul ke ada orang daftar kita punya nama untuk kad kredit, ataupun betul ke ada orang guna kad kredit kita. Semak dahulu sebelum kita korak sana. Kalau tidak nak, just pergi balai polis yang berdekatan untuk buat report polis saja. Okay, the next slide. Ni dah contoh, next slide adalah contoh menang peraduan lah. So kita boleh tengok dia punya panggil nombor telefon yang digunakan oleh suspek adalah dari luar negara. +62897856-4... So automatically ini adalah telltale sign yang ini adalah red flag bagi saya. Nombor telefon yang digunakan oleh suspek tidak betul ni. Okay. Kalau terima dari begini, just delete the message and ignore the message. Ya? Okay, next. Jenayah cyber yang seterusnya saya nak explain untuk dalam ceramah ni adalah berkenaan dengan pinjaman tidak wujud. Ini adalah poster jugalah. Kita poster dari JSJK Piaman. So, biasanya PDWT, pinjaman tidak wujud ni kami panggil dia PDW. Selalunya bagi interest yang sangat rendah, murah, cepat dan senang untuk kita berurusan. Okay, next slide. Sekiranya suspek biasanya akan mengiklankan pinjaman wang di media cetak, media sosial ataupun SMS. Dan suspek biasanya dia akan berurusan dengan mangsa melalui telefon ataupun WhatsApp saja, tidak pernah berjumpa. Okay. Dia orang biasanya tidak mempunyai pejabat. Kalau dia nak tunjuk dia punya sijil, konon dia ni syarikat genuine pun, dia akan tunjuk bagi kita tengok saja. Fotokopi, sijil, SSM, palsu. Okay. Biasanya dia punya MO senang saja untuk kita tengok. Dia akan bagi tahu blacklist pun boleh buat pinjaman. Kalau untuk kita penjawat awam melebihi 60% pun, kalau kita punya gaji take home pay less than 40% pun boleh buat pinjaman. Siapa-siapa yang di blacklist oleh situs pun boleh buat pinjaman. Kelulusan dia adalah sangat cepat. Tidak perlu banyak prosedur. Orang pun tidak perlu isi. Just submit kita punya IC. Dengan kita punya salary slip yang terkini, dengan konon dia boleh semak kelulusan kita. Biasanya kelulusan yang dia orang bagi tahu tu dalam sejam dua jam saja boleh lulus. Okay, bila lulus
suspek akan maklum semula dengan mangsa. Okey, pinjaman yang kita buat RM10,000 tu sudah lulus. Tetapi untuk kita memberikan pinjaman ni, mangsa dikendaki untuk membuat pelbagai pembayaran lah. Contoh wang jaminan, duty stamp, bayaran untuk insurans, bayaran guaman. Suspek akan bagi account bank kepada mangsa untuk buat pembayaran ni. Mula-mulakan biasanya wang jaminan ataupun bayaran untuk buka akaun, ataupun dia cakap kamu punya credit limit tak cukup strong. Untuk stronger dia credit limit, buatlah pembayaran RM500 untuk clear itu CPOS pun ada, clear itu blacklist semua pun ada. So mangsa akan buat pembayaran, and then selepas buat bayar sampailah, biasa contoh yang tadi saya bagi tahu, dia nak bayar pinjam RM10,000, tetapi ada mangsa yang membayar sehingga RM30,000 pinjam dari orang lain untuk bayar pun ada, jual barang emas untuk bayar, dapat duit bayar pun ada, ambil dengan isteri untuk buat pembayaran pun ada, buat pinjaman dengan adik-beradik dengan ibu bapa pun ada untuk cuba dapatkan pinjaman ni. So untuk mengelakkan daripada menjadi mangsa, next slide, kita sebelum buat pinjaman tu fikir dulu, kalau kita perlu membuat pinjaman, buatlah di institusi kewangan ataupun syarikat pemberi pinjaman yang berlesen. Institusi kewangan contohnya bank-bank ke koperasi-koperasi, di mana kita nampak syarikat tu, kita nampak bank tu, kita boleh berurusan di kaunter ataupun berurusan di koperasi tersebut. Okay. Kalau syarikat pemberi pinjaman, pastikan dia berlesen lah. Okay. Urus saja dengan yang institusi kewangan yang ada berlesen, selamat. Kedua yang kita boleh buat adalah buat semakan terhadap lesen ataupun syarikat, nama syarikat dengan pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sama ada syarikat ni berlesen ke tidak. Kalau dia berlesen, so dia akan ikut cara-cara supaya dia cara-cara yang dikemukakan oleh KPKT ini. Okay. Urusan ketiga, urusan pinjaman perlu dilakukan di pejabat lah. Perlu menunjuk lesen lah. Seperti yang saya cakap, kalau dia bank ni ataupun koperasi itu, kita walk in to the bank untuk kita berurusan. Itu adalah lagi way much safer. Kalau koperasi, pergi saja di sana untuk berjumpa dengan kakitangan di sana, bincang di sana. Elak menggunakan orang tengah ataupun agent. Ada juga orang yang menyamau, konon dia ni boleh dapat interest yang lebih kurang ataupun murah yang lebih kurang ataupun kelulusan yang lebih cepat. Dia akan minta wang untuk contoh yuran untuk ataupun wang komisen dia. Enaklah berurusan dengan orang-orang begini, sebab kebiasaannya kalau agent yang begini, selepas dia dapat dia punya komisen, baru mangsa sedar yang pinjaman dia tu langsung tidak wujud. Syarikat yang ataupun bank yang dia cakap tu, dia bukan ada link ni, dia just jual nama sahaja. Okay? Okay. Kalau kita ada membuat pinjaman, pinjaman, kita harus dah tahu bahawa selepas pinjaman kita lulus, kalau yang genuine punya, yang betul punya, dia tidak akan minta duit daripada kita untuk misalnya yang wang jaminan, wang insurans, wang gua bayaran guaman tu semua tiada. Dia biasanya akan tolak daripada wang yang kita pinjam daripada. Kalau bank, dia akan tolak dari sana lah. Untuk the first 2 bulan, tolak terus daripada kita punya pinjaman. Kalau kita pinjam RM10,000, tolak dari sana. Balance, selepas bayar yuran sini, cukai sana, komisen sini, untuk beli insurans takaful ke apa benda, baru dia masuk dalam account bank kita. So memang tiada apa-apa pembayaran. Sekiranya ada yang perlu minta kita bayaran,
segeralah tamatkan urusan tersebut. Jangan continue lagi dengan urusan tersebut. Eh? Okay, next slide. Untuk next slide adalah berkenaan dengan tipu pelaburan dalam talian. So, sekarang ini pun sangat-sangat famous juga disebabkan oleh COVID yang melanda negara kita. Ramai orang yang kehilangan pekerjaan dia. So, ramai orang yang mungkin cari jalan macam mana nak tambah income dia, pendapatan dia, ataupun di mana boleh cari pendapatan untuk isi keluarga. So, tipu pelaburan ni dia akan iklan lah. Next slide, di media sosial ke, di WhatsApp ke, atau melalui kenalan. Next slide. So, pelaburan yang ditawarkan tu nampak mudah lah. Kita tak perlu buat apa-apa. Mudah dan untung besar. Kita cuma depositkan, dia ada package-package dia lah. Contohnya basic package, ini mengikut apa yang laporan yang pernah kami terima lah. Basic package, daftar, bayar saja RM500, dalam 6 jam duit kita akan berganda balik. RM7,000 kita akan dapat keuntungan. Okay. So macam inilah keuntungan berganda-ganda. Tiada risiko, dia akan jamin. Tiada risiko, tiada orang akan rugi. Sebab ini adalah garanti punya konon. So pada asalnya kalau pelaburan yang tipu pelaburan ada yang dia bagi pernah mangsa terima keuntungan lah. Dia melabur first 1-2-3 bulan, dia memang dapat dia punya keuntungan lah. Selepas tu bila lama-lama, bila keuntungan dia dah semakin banyak, bila dia nak cairkan ataupun terlalu banyak pelabur sudah, bila kita nak minta balik kita punya keuntungan, tidak akan dapat. Kadang ada yang setengah yang diarahkan untuk membayar yuran, membayar charges supaya keuntungan yang kita ada di dalam tu boleh dikembalikan. So, seperti yang saya cakap tadi, MO yang baru tu sebab dia tahu kita desperate sekarang. Semua orang cari cara macam mana nak mendapatkan extra income, extra pendapatan untuk isi keluarga kita. So, dia punya MO labur 500, 6 jam akan dapat 7,000. Ataupun kalau kita melabur RM1,000, dalam 6 jam kita akan mendapat 15,000. Ataupun package dia melabur 1,500, dapat 30,000. Itu adalah the basic package. So, bila mangsa buat pembayaran, tak lama dia bagi tanya, duit kamu sudah ada 7,000 sudah. Okay. Untuk mengeluarkan, anda kena bayar yuran komisen kami. 75% adalah kamu punya keuntungan dan kita punya yuran ada 25% daripada 7,000 tu. 107,500, 1,750 dikehendaki dibayar oleh mangsa untuk urusan admin lah. So ada mangsa yang dia tak sedar, mungkin dia akan bayar dulu. Selepas pembayaran, dia orang akan minta bayaran lagi untuk benda lain selain daripada yuran admin. Dia akan bagi tahu untuk insurans sebab alasan dia pelaburan yang kita buat tu kalau untung 7,000, 7,000 itulah yang company akan masuk ke akaun kita. So yang yuran lain tu terpaksa kamu bayar dulu. Nanti kita akan masuk semula dalam pelaburan keuntungan kamu tersebut. So, selepas buat pembayaran, mangsa buat pembayaran sehingga mungkin sampai RM20,000 masih tidak dapat duit. Dalam kes yang saya sebut tadi tu, mangsa sehingga dia membuat pinjaman daripada bank untuk mendapatkan, untuk membuat bayaran kepada suspek untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan ada tetapi memangnya tak wujud sekali. Begitu kesian, dia dari asal dia nak dapat duit extra income untuk keluarga tetapi hujung-hujung dia terpaksa membuat pinjaman dengan bank untuk
dan semua pinjaman tu ditipu sebab dia masuk ikut arahan apa yang suspek cakap untuk mencairkan kita punya keuntungan, kena bagi bayaran tu. Dan conversation yang saya baca antara suspek dengan mangsa, dia orang sanggup menggunakan bersumpah atas nama Tuhan bahawa dia orang ni adalah genuine. Selepas kita buat pembayaran sebegini, kita akan dapat kita punya keuntungan yang dijanjikan. Sampai begitu sekali dia orang akan bercakap. So bila kita nak buat apa-apa pelaburan, kita kena semak terdahulu. Next slide please. Jangan percaya pada pelaburan dalam talian ataupun pelaburan yang ditawarkan oleh rakan di mana yang menjanjikan pulangan yang sangat besar dalam masa yang singkat. There is no free lunch in this world. Kalau begitu senang kita boleh dapat duit, bagus dia suruh dia punya ahli keluarga, dia sendiri, rakan-rakan dia sendiri untuk beli, untuk melabur dan mendapat keuntungan. Kenapa? Ataupun dia sendiri yang melabur lah. Kenapa? Dia nak suruh orang lain melabur kalau sekiranya pulangan adalah begitu besar, begitu banyak, pantas dan cepat. Kan? Okay. Sebelum kita buat apa-apa pelaburan, semak dulu di Bank Negara Malaysia sama ada pelaburan yang dioferkan tersebut tu wujud ke tidak. Kita boleh semak dulu sama ada di Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security Malaysia lah. Ataupun sebelum kita buat apa-apa pembayaran, semak dulu akaun bank yang diberikan oleh suspek untuk buat pembayaran yuran tu. Semak di semak mil sama ada apa-apa rekod jenayah sebelum kita buat pembayaran. Okay. Jenayah cyber adalah berkenaan, next slide, berkenaan dan tipu nombor tag. Okay. Bagi penipuan nombor tag ni, modus operandi dia adalah suspek akan message kepada mangsa, maklum. Ada banyak cerita lah. Satu, dia akan maklum, dia salah daftar nombor telefon mangsa dan tag nombor di account bank dia. So OTP ke tag tu akan dihantar ke bandar bangsa. So dia akan minta belas kasihan lah supaya mangsa serahkan tag yang diterima oleh mangsa. Kononnya salah daftar nombor telefon mangsa. Tetapi dia sebenarnya dia adalah satu penipuan lah. Kalau ada terima apa-apa daripada penipu sebegini, jangan layan diorang punya. Sebab alasan yang biasanya suspek bagi ni, salah daftar nombor telefon mangsa and then sekarang dia sangat memerlukan duit dengan kadar segera. So dia minta belas kasihan, merayu-rayu mangsa untuk bagi dia nombor tag yang sudah dihantar oleh pihak bank kepada mangsa. Alasan dia nak bayar bil hospital sebab anak dia sakit, dia kena segera membuat pembedahan. So ini adalah antara alasan yang mereka bagi. Selepas mangsa bagi nombor tag kepada suspek, mangsa akan dapati wang dalam akaun dia sudah berkurangan. Sebab tag tu kita sudah bagi orang lain. Orang lain sudah muamal kita dan mengosongkan akaun bank kita. Okay. Next slide. Untuk tips mengelakkan daripada menjadi mangsa tipu nombor, penipuan nombor tag ni, jangan sekali-sekali kongsi tag nombor kita dengan individu lain. Kalau dia cakap dia salah daftar nombor telefon kita, suruh dia balik berurusan di bank sendiri sebab dia ada salah daftar tu. Kalau kita sudah daftar nombor kita, dia untuk activate itu tag, dia guna nombor sama. Jadi kemuskilan tu ada. Kenapa kita tidak terima apa-apa info yang okay, tag hantar ke nombor kita, akaun kamu berjaya didaftar. Tiada itu. Yang mangsa biasanya terima adalah
nombor teks untuk sesuatu transaksi kewangan saja, bukan transaksi untuk mendaftar account bank. That's why kalau ada orang yang minta kita untuk share nombor teks sebab konon alasan dia salah daftar ke, and then dia perlu duit dengan segera untuk urusan hospital, jangan layan. Baikkan SMS ataupun WhatsApp dari orang yang kita tidak kenali dan segeralah hubungi pihak bank account kita sendiri untuk membuat semakan dan mungkin kita sekat kita punya pembangkang internet sebelum mungkin ada breach sudah. Jadi ada orang tengah mengguna kita punya, menyamar kita mengguna kita punya account online. So inilah antara tips kita boleh buatlah. Next slide. Untuk next slide ini adalah peratan akhbar di mana sidang media kita polis memaklumkan kepada orang awam ramai tertipu dengan sindiket tag ni sebab kita tak berhati-hati. Bila minta saja tag, bagi. Minta saja tag, bagi. Jangan share tag dengan kita dengan sesiapa pun. Okay? Next. So untuk jenis-jenis jenayah cyber saya sudah explain secara briefly lah. Yang selepas ni saya akan memberi pengenalan kepada modus operandi MO jenayah cyber yang terkini yang kerap kita dapat laporan dalam 6 bulan yang sebelum ni lah. Okay. Yang pertama adalah Macau scam di mana sering suspek menyamar sebagai pihak berkuasa. So untuk Macau scam ni diorang akan banyak kes yang kami terima masa musim tax iaitu antara bulan 3 hingga bulan 6. Musim tax ramai yang terima panggilan daripada menyamar sebagai LHDN memberitahu ada tunggakan cukai atas syarikat daftar nama mangsa. So bila suspek panik, dia ikut semua turutan mangsa panik, dia akan ikut semua turutan arahan-arahan turut arahan yang diberikan oleh suspek dengan mendedahkan dia punya maklumat pembangkang ataupun dia transfer duit dia sendiri ke akaun yang diberikan oleh suspek ataupun saya di mana saya sendiri pun terima suspek menyamar daripada pejabat Post Malaysia. So dia beritahu bahawa ada bungkusan yang atas nama saya yang berada di pejabat pos. So semakan dia orang mendapati bungkusan tersebut mengandungi kad pengenalan orang lain ataupun banyak kad ATM di dalam ataupun pasport. So sebelum dia jadi kes polis, dia bagi tahulah kalau kita nak settle kes ni ataupun untuk membantu dalam siasatan. Dia dikehendaki mendedahkan maklumat pembangkang dia kepada suspek untuk diorang membuat siasatan. So, bila mangsa bagi akaun maklumat pembangkang, hujung-hujung diorang akan dapati bahawa akaun bank dia telah dikosongkan oleh suspek. So, sekiranya kita ada menerima panggilan telefon daripada orang yang mengaku LHDN ke, Post Malaysia ke, courier service ke, dari custom ke, jangan kita layan nombor-nombor sebegini lah. Biasanya diorang akan menggunakan nombor telefon yang handphone punya. Jangan layan. Kalau kita betul-betul sudah terjawab telefon tersebut, jangan panik. Jangan panik. Catat dia punya apa yang dia nak bagi tu, catat saja. Okay? Terlibat dengan case apa tu daftar syarikat tak bayar, okey tak apa. Ambil nama syarikat, nanti saya akan bagi lembaga hasil negeri yang terdekat untuk membuat semakan. Bagi sendiri untuk semak. Sama ada nama kita, IC kita ni ada terlibat dengan apa-apa kes. Bagi pejabat pos untuk semak. Betul ke kita ada bungkusan atas nama kita. Jangan panik. Yang penting bagi semak sendiri. Okey. Next slide. Putuskan talian juga, jangan layan dia lama sangat. Okay. Ini adalah poster berkenaan dengan Macau scam yang terkini.
Menyamar sebagai insurance agent pun ada. Menyamar sebagai insurance agent adalah kebiasaannya dia orang akan hantar message lah. Tuntutan insurans anda sebanyak RM13,000 telah diluluskan dan dimasukkan ke akaun anda. So kita, kalau kita memang tak ada buat apa-apa tuntutan insurans, memang terkejut lah. So di sana message tu dia akan suruh, untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor di bawah. Bila kita call balik, baru di sanalah dia orang start. Ada orang guna kamu punya identiti untuk membuat tuntutan insurans. Lepas tu dia akan disambung ke balai polis untuk let's say untuk buat laporan. Selepas buat laporan, semak-semak lagi, dia orang akan beritahu, suspek akan beritahu dengan mangsa. Rupanya nama anda ni terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Untuk kami buat siasatan, kena bagilah semua maklumat pembangkang. Oh, dari sanalah mula. So kalau ada terima message begini, kalau kita memang tiada buat apa-apa tuntutan insurans, just ignore the message, jangan layan. Kalau kita terima panggilan telefon daripada LHDN, cakap kita ada daftar syarikat atas nama kita dan ada tuntutan cukai, okay, kami akan semak, beritahu. Saya akan semak, saya akan beri semak. Putus panggilan tu, jangan layan dia orang, okay? Next. Untuk yang the next MO yang terkini adalah berkenaan dengan penipuan oleh orang yang menyamar sebagai kenalan. So kebiasaannya suspek hubungi mangsa melalui telefon yang pun ada, melalui WhatsApp pun ada. Okay, dia akan menyamar sebagai kenalan. Nah, sama ada dia ni ahli keluarga ke ataupun rakan yang lama. Akan maklumkan bahawa dia orang ni nombor lama sudah tak diguna, ini adalah nombor terbaru. Ataupun nombor lama tu handphone tu tercicir, so ini adalah nombor yang baru didaftar oleh mereka, yang digunakan oleh mereka. So message-message sebenarnya biasanya dia akan minta, boleh ke pinjam dulu RM5,000. Alasan dia banyak, ada yang bagi alasan untuk bayar rakan kongsi, ada yang bagi alasan dia ada order online, pembelian barang online. And then untuk lock harga tu, dia kena bayar segera. Kalau tidak, lewat, dia tak dapat nak buat pembelian tersebut. Ada yang bagi tahu dia ni baru di hospital, dia perlukan duit untuk settle bill hospital sebelum kena release. And account bank diorang ni ada problem. Mungkin ada yang konon bagi tahu sudah sekat ke, ataupun dia punya online payment tak boleh guna. Dia akan suruh mangsa buat pembayaran dulu, dia akan janji petang nanti ataupun esok dia akan bayar balik lah. So saya pun hairan sebab kami pihak polis terima laporan polis, ramai juga yang jadi mangsa to this type of MO. Kita melalui telefon saja ataupun WhatsApp saja, orang mengaku sebagai kenalan nama ataupun saudara. Dia minta pinjam duit RM5,000 pun dia bagi. Untuk bayar tukang rumah, dia orang sudah habis, saya suruh dia repair saya punya rumah and then saya nak urgent bayar dia, besok saya bayar balik. Begini pun mangsa ramai yang tidak buat semakan terlebih dahulu dan dia akan masuk duit ikut dengan seperti yang suspek cakap tu. Dia bagi account bank tu, dia akan masuk. Selepas masuk, baru dia orang terfikir nak semak dengan kawan tersebut lah. Kalau dia menyamar kawan, dia akan baru terfikir nak semak dengan kawan tu. Ataupun dia menyamar saudara, baru dia terfikir, dia call dia punya kakak, tadi adakah kamu message saya minta pinjam bayar dulu kontraktor ke, ataupun minta beli barang dulu. Biasaannya dia, yang ditanya tu pun hairan, bila masa saya hubungi kamu, saya punya nombor masih menggunakan yang lama, saya tidak ada guna daftar nombor telefon yang baru. Dari situ baru dia orang sedar bahawa dia orang ni sudah jadi mangsa jenayah penipuan. So tu yang saya kami hairan. Kenapa dia sebelum buat pembayaran patut dia check terlebih dahulu. Patut telefon lah nombor yang lama yang digunakan oleh kawan tu ataupun saudara tu
tengok dulu. Ataupun kalau tak boleh hubungi nombor lama tu, tanyalah rakan-rakan yang kita kenal punya. Kalau saudara, kita tanyalah saudara lain. Ataupun rakan, kita tanya rakan lain. Betul ke si A ni, dia tukar nombor nombor telefon ni? Sebab dia ni ada minta pin, saya buat pembayaran dulu, konon account bank dia ada masalah dan petang-petang nanti baru dia bayar balik. Tanya dulu sebelum kita buat apa-apa transaksi. Okay? Untuk tips mengelakkan daripada menjadi mangsa tipu menyamar ke dalam ni, kita first thing, jangan layan nombor yang tidak dikenali. Untuk saya ada satu case yang di mana suspek menghubungi mangsa melalui panggilan telefon. So bila saya tanya mangsa, kenapa you boleh percaya itu memang kawan you? Dia bagi tahu, saya memang kenal dia lama. Suara dia seakan-akan kawan saya. So dia boleh cakap, dia boleh sembang, kan dia sembang macam ni, kita ni kenal lama tu. Tu yang dia hairan, itu yang dia percaya, itu yang dia ikut untuk buat pembayaran. Tetapi ujung-ujung lepas dia buat pembayaran, baru dia terdetik hati dia nak semak dengan kawan betul dia. Eh, tadi kamu ada call saya ke? Ada guna nombor baru call saya ke? Baru sedar, tak ada. Kawan dia mengaku, bagi tahu, saya tidak call kamu. Saya tiada daftar nombor akaun baru. Saya tiada masalah dengan akaun saya. Saya tidak pinjam duit dengan kamu. Barulah mangsa sedar. Okay? Jadi, kalau nombor yang tidak kita kenali, janganlah layan dia punya panggilan ke, WhatsApp dia ke, ataupun macam yang tadi saya cakap. Kalau ada je betul-betul kawan, ahli keluarga minta pinjam duit, hubungi balik nombor telefon lama kawan tersebut ataupun saudara tersebut. Betul ke? Kamu minta pinjam duit, saya terima mesej daripada nombor begini. Hubungi dulu sebelum buat apa-apa transaksi pembayaran, call back dulu. Call nombor lama yang digunakan tu. Okay? Ataupun kalau kita tak dapat, call tanya saudara lain. Ataupun sebelum buat apa-apa transaksi, semak dulu nombor telefon yang digunakan oleh orang tu. Semak account bank yang diberi oleh orang tu di semak mail. Sama ada rekod jenayah ke tidak. Okay? Next. Yang last punya modus operandi terkini adalah berkenaan dengan tawaran kerja di laman belian online. Itulah sama juga ini dengan pelaburan tidak wujud tu sama juga sebab masa suaman COVID ramai yang kehilangan kerja, mungkin ramai yang ingin nak mencari adalah barang pun naik harga sekarang banyak kan, mungkin ramai yang nak cari pendapatan sampingan untuk bantu keluarga. So ramai yang tertarik dengan tawaran-tawaran yang ada. Ada saya sendiri pernah terima. Adakah anda berminat untuk membuat part-time kerja? Saya jawab, no thank you. Saya delete itu message. Okay. Yang untuk yang senario di sini, biasanya mangsa akan nampak tawaran tu di media sosial lah. Sama ada di Facebook ke, di Instagram ke. So dia punya tugas senang sahaja. Dia akan klik kalau dia berminat untuk mengikuti part-time job ni, dia akan mangsa akan diberi satu link untuk dia masuk ke satu WhatsApp group contohnya ataupun Insta group. Okay, di sana dia akan buat pilihan. Sama ada hari tu dia nak buat berapa task. So dia akan klik di sana. Dia akan kebiasaannya bagi task yang pertama untuk meyakinkan suspek, meyakinkan mangsa, dia akan disuruh untuk membeli barang yang sangat murah saja, less than 100, mungkin ada yang less than RM50, dan dijanjikan keuntungan modal bersama keuntungan 10%. So let's say kalau RM50 dia suruh beli barang, lepas beli tunjuk receipt dengan admin group tersebut, dan tak lama dia akan nampak RM55 dimasukkan dalam akaun dia. So dengan begini mangsa pun yakin lah, duit masuk ni, betul ni. Okay, adakah anda berminat untuk membuat tugasan yang kedua? Bila mangsa klik, ya, berminat, klik sana.
So dia akan disuruh untuk memberi barang yang lebih mahal. Dalam laporan yang pernah kami terima tu, selepas RM50, barang tugasan kedua adalah untuk membeli barangan berharga RM699. So, mangsa pun yakin, buat pembayaran and then slip tu tunjuk dengan admin. Okay, bila admin, lepas tu admin balas dengan mangsa. Oh, and untuk tugasan ni, kamu harus membeli 4 kali 699, bukan satu kali sahaja. So, mangsa pun untuk mendapatkan untungan tu kena beli 4 kali pun 6699. So, dia pun bayarlah balance RM2,097 kan dalam account. Okay, bila dia tuntut balik dia punya keuntungan, admin di sana pula menjawab. Task pertama adalah satu barang. Task kedua ada dua task. Walaupun first task kau sudah beli 4 barang, task kedua kamu belum buat lagi. Lepas you buat task kedua, semua modal plus keuntungan akan diberi balik kepada kita. So task kedua, apa task tu? Adakah anda bersedia untuk membuat task? Bila dia jawab ya, mangsa diarah untuk beli iRobot yang sapu lantai tu, automatic robot tu, bernilai RM3,999. Mangsa pun yakin, bayar sudah, tunjuk sekali dengan dengan receipt yang tadi semua tu, tunjuk dengan admin, minta duit untuk dikembalikan bersama dengan keuntungan 10%. Di sini pula admin membalas, anda telah terlebih masa untuk membuat tugasan anda. Untuk mendapat keuntungan plus modal, anda dikehendaki untuk membuat task, extra task sebab sudah overtime. Kalau berminat untuk buat, kenalah buat pembayaran lebih. So bagi case yang tadi yang saya cerita tu, mangsa tu desperate untuk dapat balik duit dia. Dia tanya, adakah selepas saya buat lagi satu pembayaran, pembelian, saya akan dapat balik jumlah saya punya modal plus keuntungan? Iya. Bila suspek cakap iya, bayar satu kali saja dua task plus satu overtime punya task akan dapat semula tu. Mangsa desperate sebab dia sudah bayar $399 plus $2,500 tu, that means around 6,000 lebih sudah bayar. Jadi dia desperate nak dapat balik duit, dia pun pinjam dengan dia punya parents untuk membuat tugasan yang satu lagi di mana dia kehendaki untuk membayar $5,000 untuk membeli satu barang yang saya lupa apa tu. Selepas dia buat pembayaran tu, dia pun tunjuk dengan admin, so dengan harapan dapat balik duit lah. Sekali lagi admin di sana jawab dia, ada lagi tugas yang perlu dibuat sebelum dapat balik semua ni. So dari sana lah baru mangsa sedar bahawa dia sudah jatuh masuk sebagai seorang victim. Mangsa sudah, mangsa penipuan tugas yang tidak wujud ni. Okay. So jumlah kerugian dia lebih 11, dekat 12,000. Niat dia nak mencari pendapatan sampingan untuk ahli keluarga tidak kecapaian, tetapi in the end dia lagi dia hutang tambah, dia pun hutang sebanyak lebih kurang 12,000. So kalau kita ada terima apa-apa tawaran kerja, kita nampak jangan sesekali percaya dengan benda-benda mudah beginilah. Boleh dikatakan there is no free lunch in this world. So, tidak ada sebegitu senang untuk kita mendapat keuntungan. Macam juga dengan pelaburan. Kalau begitu senang nak buat, dia boleh suruh dia punya kawan, saudara mara untuk buat. Dia sendiri boleh buat. Kenapa dia perlu kita buat, kan? Atau satu lagi jenis yang tawaran kecepatan begini adalah light share fans lah. Biasanya kita untuk untuk buat tugasan ni, kita kena jadi member. Member tu ada banyak-banyak level lah. Mungkin level basic, lepas tu gold, silver, gold, platinum. Level basic tu dia click like 5 kali boleh dapat RM1 upah begitu. Untuk kita dapat lebih tugasan untuk klik, kena jadi member silver. Untuk member silver kena dapat kena bayaran yuran RM100. Untuk gold member
melayakkan kita buat banyak sikit tugasan, mungkin kena bayar 500 euro. So, beginilah benda-benda yang akan diminta oleh scammer. So, hujung-hujung bila mangsa buat pembayaran, nak tuntut balik dia orang punya modal, nak tuntut balik dia orang punya keuntungan, semua tidak ada. Yang ada sama ada suruh dia orang continue making payment dengan macam-macam alasan ataupun bagi tahu dengan mangsa ataupun dia orang hilang, hilang dari radar, tidak boleh contact. Nombor telefon yang digunakan oleh mangsa akan diblok oleh suspek, tidak dapat hubungi. So kita punya nasihat untuk yang begini, jangan mudah percaya dengan tawaran yang too good to be true yang kita nampak di media sosial. Okay, next slide. Next slide kita adalah poster berkenaan dengan tipu tawaran kerja sambilan. Nah, okay, kita boleh tengok. Hadamkan dulu, mungkin cara saya cakap tu tak dapat nak masuk otak. Mungkin dari poster ni kita boleh tengok dulu. MO dia macam mana, tips dia apa, okay. Okay, sebelum saya akhiri saya punya ceramah, saya nak tekankan satu lagi yang sangat-sangat penting di sini adalah berkenaan dengan akaun kedai. Akaun kedai ni adalah akaun yang digunakan oleh next slide, oleh scammer untuk menipu orang lain. So, akaun kita digunakan oleh sindiket, digunakan oleh penipu-penipu, digunakan oleh scammer sama ada online ke bersemuka. Ini adalah poster kita juga, so ada juga tulislah, jangan kita jual, sewa atau serahkan akaun bank kita kepada mana-mana pihak. Termasuk juga orang yang paling rapat dengan kita seperti boyfriend ke, suami ke, sebab kami ada satu case, suspek dia, kita tangkap suami isteri, rupanya suami, si suami tu memang tahu dia memang dia jual akaun dia kepada sindiket untuk digunakan, sindiket penipuan. So dia tak fikir senang dapat duit, dia dengan isteri punya akaun pun dia jual juga kepada sindiket. Hujung-hujung bila orang buat laporan, tangkapan dia kan kebetulan laki bini kena tangkap. Jadi even suami pun kita tidak boleh percaya. Akaun bank kita, kita sendiri jaga, kita sendiri guna, jangan bagi orang lain guna. Okay? Sebab sekiranya kita merupakan akaun kedai ataupun in English new account holder, kita mungkin akan ditangkap dan didakwa di mahkamah sebagai rakan sepenjenayah sindiket penipuan ni lah. Okay. Akaun bank anda, tanggungjawab anda. Jadi jangan bagi orang guna. Next slide. Bagi yang ini, saya nak jelaskan ada dua jenis new account holder lah. Ada yang sedar, dia tahu risiko dia, apa consequences dia, apa yang dia buat tu, dia jual ataupun dia sewa kepada sindiket account-account dia tu, biar orang guna, dia dapat dia punya ganjaran lah. Contoh sewa bulanan ataupun one shot payment. Ada yang tak sedang, ini mereka sendiri pun merupakan mangsa penipuan. Macam yang tadi saya ada brief, ada saya bagi tahu ada mangsa yang nak buat pinjaman, tapi pinjaman tu tidak wujud. So diorang terserah bank account dia dengan maklumat pembankan online tu, semua tu dia sudah terbagi dengan sindiket. Jadi sindiket control in control of the account, maka diorang sindiket pun guna untuk membuat dia punya apa tu penipuan dia. Yang saya nak tekankan sangat-sangat di sini, jangan sewenang-wenangnya kita mendedahkan maklumat pembankan kita kepada orang lain ataupun memberikan akaun bank kita untuk orang lain guna. Sebab
impact dia sangat besar. Once kita punya nama di blacklist oleh bank, adalah sangat susah untuk kita buka lagi account untuk kegunaan yang genuine, untuk yang kegunaan kita sendiri. Sebab sekarang orang tahu umum, online is very normal sudah. Apa-apa kita buat secara online. So kalau kita tiada account bank, ia akan menyusahkan kita. Contoh macam kalau kita sekarang tiada account bank, gaji bulanan kita pun mungkin kita tidak dapat terima. Okay. Okay. Untuk mengelakkan jadi new account holder, jangan kongsi maklumat account bank kita ataupun jangan bagi maklumatkan kita kepada orang lain. Okay? So sehingga last slide ini, jadi ceramah saya pun sudah habis. Next slide adalah berkenaan dengan produk yang tadi saya jelaskan in the first slide. Empat produk ni kalau apa-apa boleh gunalah. CCID info online kita ataupun CCID Scam Response Center, SemakMil, ataupun boleh mendapatkan apa-apa maklumat daripada Facebook. Okay. Terima kasih kerana mendengar ceramah saya hari ini. Saya rasa sekarang boleh sampai ke sesi soal jawab sudah. Baik, terima kasih kepada yang dihormati DSP Puan Lai Mei Leng selaku penceramah program kita pada hari ini atas segala ilmu, maklumat dan nasihat yang dikongsikan. Jadi kita ada menerima beberapa soalan Puan. Okay, kita boleh bacakan sekarang Puan? Okey, yang pertama, bolehkah pihak PDRM membantu dalam mengesan keberadaan suspek untuk tujuan menyampaikan surat panggilan suspek dalam kes pendengaran tribunal aduan pengguna? Hello. Okay, untuk yang soalan ni, kalau diorang nak tuntut balik kerugian melalui tribunal pengguna, dia lebih kurang kepada lebih kurang macam civil case sudah. Jadi apa-apa surat panggilan tu, mangsa perlu serah sendiri kepada suspek lah, ataupun guna melalui peguam dia sendiri untuk serahkan. Okay. Terima kasih Puan atas jawapan yang diberikan. Okay, kita ke soalan kedua. Okay. Kerap menerima panggilan fon dari operator LHDN tapi saya tak angkat. Adakah itu scammer? 99% itu adalah scammer. Sebab lembaga hasil dalam negeri tidak akan berurusan dengan kita melalui telefon saja. Apa-apa macam saya ke kurang bayar tax, apa pembayaran lebihan yang perlu dibayar pun saya terima surat berdaftar daripada LHDN. So adalah satu tindakan yang baik bila yang bagi soalan tu dia terima panggilan dia tidak jawab. Memang betul, satu tindakan yang betul lah. Okey, terima kasih Puan. Okey, kita ke soalan ketiga. Banyak terima soalan Puan. Okey, dalam isu scam, wang pelaburan melibatkan golongan profesional. Bagaimanakah cara orang melaporkan kegiatan berkenaan? Untuk melapor tu, satu boleh buat di CCID info line, kita boleh WhatsApp di sana. Ataupun kita kalau betul-betul sudah menjadi mangsa, bolehlah buat laporan polis di balai polis yang berdekatan. Okey, bagaimanakah caranya kita mengenal pasti sesuatu panggilan itu palsu atau tidak
dan mengapakah mangsa mudah percaya dengan panggilan berkenaan sehingga melibatkan kehilangan jumlah wang yang besar? Macam yang tadi saya explain. Kalau sesuatu pemanggilan dia cakap dia boleh tolong kita buat siasatan melalui online ataupun through the phone, kita pihak penguatkuasa tidak akan berurusan begitu. Kalau saya perlu bekerjasama daripada kamu orang, kami akan jemput ke pejabat kami di balai polis yang berdekatan tersebut ataupun agensi lain. Kalau lembaga hasil, dia akan suruh kita pergi pejabat. Tiada urusan online begitu. Okay. Untuk soalan yang kenapa mangsa boleh percaya tu, saya rasa mungkin mereka teknik. Okay, that's why saya cakap, kalau kita terima apa-apa panggilan yang kita rasa kita syak ni, cubalah bagi tahu dengan orang sebelah kita. Jangan panik. Yang penting jangan panik. Kalau dia cakap dia dari polis, apa case, kita catat saja, nanti saya pergi semak. Dari lembaga hasil, okay. Bagi tahu okay, saya nanti pergi semak. Tutup panggilan tersebut dan pergilah agensi yang berkaitan untuk semak. Yang penting jangan panik. Okay. Sequence. Okay. Jadi masa pun mencemburui kita. Kita pun sudah berada di penghujung program. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, saya mewakili pihak urus setia merakamkan ucapan terima kasih kepada yang dihormati DSP Puan Lai Mei Leng selaku penceramah program pada hari ini atas segala ilmu, maklumat dan nasihat yang dikongsikan. Semoga program pada petang ini menjadikan kita seorang penjawat awam yang sentiasa peka dan tidak terpedaya dengan modus operandi aktiviti penipuan masa kini. Sebelum labuhkan tirai, kami daripada pihak urus setia ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon kemaafan atas segala kekurangan dan kelemahan dalam pengendalian program ceramah pada hari ini. Ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kami ucapkan kepada tuan-tuan yang hadir. Semoga program ini menepati objektifnya dan memberi manfaat buat semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Puan. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin memohon kepada semua penonton untuk share-kan apa maklumat yang saya telah sampaikan, share dengan ibu bapa kita, saudara mara kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, agar kita boleh elak daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Okay? Sekian, terima kasih.